Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tumbuhan Satwa Liar. Pengolahan sampah dimulai dengan memisahkan dulu sampah organik seperti sisa makanan dan semua materi yang berasal dari makhluk hidup. Pengayak berfungsi mengayak kompos dan memisahkan antara ukuran bongkah, granul, dan kompos halus. Selain itu, mesin juga dapat digunakan sebagai mesin pemilah sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Pengayakan kompos disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan oleh para petani. Hobies tanaman hias maupun proyek reklamasi tahan bekas tambang bagi pemukupan pertanian di kebun dan tanaman keras serta reklamasi lahan masih bisa ditolerir pengguna kompos ukuran butir besar. Nah, mungkin itu saja videonya. Terima kasih, jangan sampai lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya. Dah.